Stay adalah salah satu dari banyak lagu Linkin Park yang radio-friendly. Kata Mike Shinoda, lagu itu dimulai dengan suara yang hampir seperti gaya Spanyol atau reggae dengan gitar. Pertama kali saya mendengarnya, saya hampir mengira itu terdengar seperti semacam tarian Latin. Dan itu lucu karena tidak terdengar seperti itu. Itu hanya memberi saya ide itu di kepala saya, Brett Delson dan saya mengerjakannya. Dalam wawancara dengan MTV 2003, vokalis Chester Bennington menjelaskan pentingnya lirik berbasis emosi band. Kami tidak berbicara tentang situasi, kami berbicara tentang emosi di balik situasi, katanya. Mike dan aku adalah dua orang yang berbeda, jadi kami tidak bisa menyanyi tentang hal yang sama, tapi kami berdua tahu tentang frustrasi, kemarahan, kesepian, cinta dan kebahagiaan, dan kami bisa berhubungan pada level itu. Ini adalah lagu lengkap pertama setelah intro 13 detik, di album studio kedua band, Meteora. Setelah membuktikan diri dengan debut mereka, Hybrid Theory, Linkin Park menjadi bintang rock bonafit dan mendapatkan lebih banyak kontrol kreatif di album Meteora. Mereka ikut memproduseri album bersama produser Hybrid Theory Don Gilmore. Terima kasih sudah berkunjung di channel jam 4 sore, di segmen Musikholic kita bahas seputar kisah unik di balik sebuah lagu, album dan band, kami rangkum dari beberapa sumber. Jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar, like jika kamu suka, atau subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info terbaru. Selamat menonton, dan enjoy channel jam 4 sore.